Halo Sobat Perempuan Sadar Vagina, dengan saya Rika Soni, salah satu agen Perempuan Sadar Vagina dari Bogor, Jawa Barat. Banyak yang bertanya di IG Perempuan Sadar Vagina, dikatakan mencukur rambut di daerah kewanitaan bila memungkinkan 3 hari sekali. Tapi dalam agama Islam dikatakan 40 hari. Itu bagaimana? Pada kesempatan saat ini, saya akan menjawab pertanyaan Sobat Perempuan Sadar Vagina. Mencukur rambut di daerah kewanitaan hukumnya adalah disyariatkan dan tidak dilarang oleh agama. Bila agama mensyariatkan, berarti lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. Sesuai dalil acuan dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa ada 10 hal yang fitrah dari manusia, salah satunya adalah mencukur bulu pubis. Untuk masalah waktu mencukur, menurut hadis riwayat Sahih Muslim, yaitu bulu kemaluan jangan dibiarkan lebih dari 40 hari tidak dicukur. Sehingga bila dicukur kurang dari 40 hari, malah lebih baik ditinjau dari segi kesehatan. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan Sobat Perempuan Sadar Vagina. Selanjutnya, keputusan ada di tangan Sobat Perempuan Sadar Vagina.